Selebritas Nindi Ayunda selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penyembunyian tersangka kepemilikan senjata ilegal di Dito Mahendra. Pemeriksaan terhadap Nindi Ayunda berlangsung selama 11 jam. Nindi Ayunda dicecar sekitar 20 pertanyaan oleh penyidik. Pengacara Nindi Ayunda memastikan kliennya tak menyembunyikan ataupun turut membantu menyembunyikan Dito Mahendra. Nindi pun menegaskan akan mengikuti proses hukum dan membantah dirinya tinggal serumah dan telah menikah dengan Dito Mahendra. Ya kita ikutin aja proses hukumnya ya. Kalau udah lebih tenang ya, sekarang saya capek ngantuk. Mbak Nindi terakhir ketemu sama Dito Mahendra kapan Mbak? Dia saya sampaikan ke penyidik. Iya, sudah disampaikan ke penyidik ya. Saya masih berhubungan seperti layaknya orang berpacaran. Saya tidak pernah tinggal satu rumah, itu yang mau saya klarifikasi. Kalau dibilang saya menikah dengan memakai baju hitam itu salah. Sama saya bisa buktikan dan saya sudah buktikan. Jadi terserah masyarakat yang sudah menerima penggiringan opini. Saya ucapkan terima kasih. Selebritas Nindi Ayunda memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan penyembunyian tersangka kepemilikan senjata ilegal Dito Mahendra. Didampingi kuasa hukumnya, Nindi tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 11 Jumat siang. Sebelumnya, Nindi juga pernah dipanggil sebagai saksi kasus dugaan kepemilikan senjata api dengan tersangka Dito Mahendra, tetapi dua kali mangkir. Bareskrim Polri masih memburu Dito Mahendra terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal.